mempersiapkan diri partai ke-12 kelas B Putri SMA. Atas nama Abdi Tadi dari Pesantren Ranting Cisau menempati sudut merah berhadapan dengan Diva dari Sinas Jati Wijaya Aruna menempati sudut biru gelanggang C. Satu, dua, tiga. Pesilat gelanggang C. Harap memasuki lapangan. Babak pertama selesai. Harap mempersiapkan diri. Babak kedua dimulai. Gelanggang C. Putri Anissa Rizky Wijaya dari KPS Nusantara Tangerang menempati sudut merah berhadapan dengan Erna Filza Azara dari Zangguar Unit menempati sudut biru gelanggang B. Wasit gelanggang C. Pesilat sudut netral. Pesilat sudut netral gelanggang C. Diharap menimbang ulang partai 17 Ramdan dari SMA IT Ahmad Tazam 2 diharap timbang ulang. Jatuh hansap pesilat sudut biru gelanggang B. Jatuh hansap pesilat sudut biru gelanggang C. Jatuh hansap pesilat sudut biru gelanggang B. Jatuh hansap pesilat sudut biru gelanggang B. Keputusan pemenang pada partai ini dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut biru atas nama Nafisa Febriadini dari Seni Bela Diri Trisula Indonesia. Harap mempersiapkan diri partai 15 kelas A Putri Dini Sukmani. Dia pesilat sudut biru dari IT Tirta Buara menempati sudut merah berhadapan dengan Fania Cantika Aurelia dari PSAT Raya Jatuh Cinta Ranting Karang Tengah menempati sudut biru gelanggang B. Teguran pertama sudut biru gelanggang C. Babak ketiga selesai. Keputusan pemenang pada partai kali ini dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut nama Denny Sahid dari PSPS Patan. Harap mempersiapkan diri partai.